Oke, equipment kali ini kita coba pasang alat baru ini di mobil. Ini kita coba buka. Kemarin kita sudah unboxing, ini kita coba pasang. Ini murah alatnya, tapi bakal awet atau enggak kita coba lihat. Betawi ini kuat banget loh, kencang. Kita coba pasang alat ini. Oke, okay, let's go to it. Oke, halo guys, ini kalau posisinya sudah terpasang seperti ini. Cukup kuat sih, soalnya ini cukup besar ya. Ini cara pengunciannya. Emang cukup putar aja, terus ada di sini. And then, sudah, kencang banget. Ini juga masih bisa dikunci lagi yang sebelah sini. Cuman yang ini nggak terlalu kencang ya, yang sebelah sini. Yang ini kencang banget karena dia ada geriginya di sebelah kiri. Sedangkan yang ini cuma nempel aja. Tapi sih overall bagus sih. Ini bisa buat mirrorless juga loh. Jadi keren sih ini. By the way, ini cuacanya panas banget. Ini kacanya ini wow. Recommended sih, harganya juga nggak sampai 30.000. Saya lupa harga berapa. Cuman kalau untuk keperluan konten di mobil, ini sih keren banget. Apalagi untuk GoPro ya. Oke, sekian. Kalau kamu ngerasa ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like. Oke.